pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk-mabukan lagi. Oke. Ya. Ini kebetulan ada bintang ke sini. Jadi kita harus tanya-tanya karena kemarin bagus tuh. Jadi kakak teh kalau ngevlog teh harus ngasih kabar lagi kalau udah Anton Abok TV ngeplong ngasih tahu lagi. Apa aja kegiatan kakak? Masalah kalau maling sendal entong banyak tuh. Banyak yang maling sendal. Kan dulunya kebiasaannya dia maling sendal sabar. Mana maling sendal biasanya ge. Jadi sekarang selop besar. Alhamdulillah sekarang kakak udah banyak kegiatan di Jakarta. Iya. Jakarta gitu. Di Jakarta. Kayak anjir. Amazing banget gak sih bisa nyampe main di Jakarta gitu kayak. Yang jelas kita juga harus bangga udah pernah ke daerah-daerah. Iya, karena bangga. Dari daerah-daerah sehingga kita berangkat ke ibu kota. Kalau misalkan tidak orang misalkan di Bandung atau Jawa Barat, semua sudah tahu Salsa Bintan, lalu ke Jakarta atau ke ibu kota Jakarta, nah itu bagus. Nanti ketika ditanyain orang-orang Jakarta atau misalkan dari nasional, ini siapa nih? Coba tanya yang di daerah Jawa Barat, Salsa Bintan nggak tahu, nah itu juga nggak bagus. Jadi kita harus dikenal dulu, muncul ayama dulu jadi kembang buruan. Ya, kembang buruan itu jadi artis di daerah, di kampung misalkan di RT Agustusan, se-RW lah, dikenal se-RW terus sekelurahan, nanti kecamatan, nah baru sampai ke daerah-daerah. Jadi kita harus berterima kasih sama orang-orang daerah. Thank you orang-orang daerah. Makasih banyak. Ah gitu. Semoga tetap support Bintan. Insya Allah mau bikin single, dibikinin single. Ya. Ya. Tapi aku juga udah mau rilis single. Oke. Bareng tiga pemuda berbahaya. Jangan lupa juga single yang pertama ini bareng tiga pemuda berbahaya. Ya. Judulnya Basa-basi Busuk. Nah, itu ininya ya. Apa itu sih? Judulnya. Atau tadinya mah mau dikasih tahu itunya doang gitu. Apanya? Inisialnya. Oh, BBB. BBB. Terus kegiatannya tadi kemana? Tadi. Ya. Tadi aku baru aja treatment perawatan wajah. Udah mulai perawatan, guys. Biar nggak kulehe juga. Biar nggak kena selama ini. Tara dandan gitu, mau misalnya keluar teh. Sahayunya. Iya. Muka akunya kayak aneh aja gitu. Ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit. Nah, ini mah harus ditenok. Jadi anak jelema, jadi anak mudik di tenokan gitu. Tapi ya namanya juga kalau buat aku masih ya harus ngalamin dulu semuanya. Nah, kalau udah dialamin ternyata cuk manena halus, cuk batur loba nu nyebut goreng, ya akhirnya mah terserah. Kakak ini mau dilihat bagus sama orang atau mau dilihat bagus sama sendiri gitu kan. Itu mah terserah nanti penilaian. Nanti juga nges bosen mah dicabut, dipasang tuh dia. Nyantel aku. Ya gitu. Terus jadi udah perawatan ya, udah mulai adaptasi lah di Batawi. Masih bolak-balik. Ya, jadi nanti di bulan ini ada single albumnya bersama tiga pemuda berbahaya. Nanti setelah itu berlanjut sama Bapak Haji
Ibrahim. Ya, semoga Haji Sule nanti siapa yang bikin lagunya, pokoknya surprise lah buat semuanya. Iya. Yang jelas selalu. Kok surprise kan udah pernah dikasih tahu. Inisialnya dari apa? Ini ya. Inisialnya. Inisialnya nanti dibikinin lagu sama Tri depannya Suaka. Tri. Jangan dikasih tahu atau belakangnya Suaka. Thank you lah. Semoga lagunya bisa mendongkrak nama Salsa Bintan. Terus yang jelas kita semua bahagialah banyak. Ada di sekeliling orang-orang yang baik. Terutama terima kasih juga buat teman-teman dari Tiga Pemuda Berbahagia. Berbahaya. Oh, ya. Berbahaya. Teh dulu kak. Kakak harus tahu bahwa tiga pemuda berbahaya itu dulu. Kalau sekarang sudah tiga pemuda berbahagia. Karena Ensen. Dulu mah waktu belum sama ayah waktu datang mah wah kunyin pisan baregang tiga pemuda berbahagia. Sama bahaya, kan aku juga. Iya. Nontonin dari belum awal. Punya hordeng gitu kan. Nah, kalau sekarang mah alhamdulillah ada hordeng, minimal ciri khasnya ada hordeng lah. Ada hordeng hitam. Ya, jadi diganti tiga pemuda berbahagia. Ya, berbahagialah kalian. Terus si Eta kan pemajikannya ini lagi, besi lagi. Iya. Hah? Singkus? Si Memet? Atau pemain film? Pokoknya mah selamat lah, sukses buat kalian. Terima kasih sudah bareng sama anak saya dan anak saya udah dikenal. Dan pokoknya tetap saling support, jangan ada apa cemburuan sosial atau misalkan jangan saling menjatuhkan, malah harus saling support. Ya. Itu sinonya apa yang menceritakan tentang bahasa basi busuk lah. Jadi, ya, jadi gitu apa ceritanya? Kuliner. Bahasa basi busuk kuliner. Bahasa basi busuk tentang flora dan fauna. sedikit rapnya bocoran. Jangan begitu, kamu jangan basa-basi busuk. Depannya atau di awal atau di akhir? Ya yang jelas pokoknya mah ini mah cuma ngobrol untuk menjawab bukan pertanyaan, komen-komen dari Sabijen mah cenah tolong dong si kakak ajak ngobrol gitu, tahu nggak pernah ngobrol ya, karena nggak pernah ngobrol tuh karena memang satu sama lain memang punya kesibukan. Saya tahu sendiri lah, saya kalau nggak bisa biarin bapak sendiri. Jadi kalau bapak itu ya Pak Haji, kalau Pak Haji Bahrowi lagi syuting, saya harus temenin gitu, harus siapin apa yang diperlukan. Terus saya pokoknya mah harus ditemenin lah. Nah, kakak juga sekarang mah alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat si Eta Ucup. Oke, Kame, makasih ya udah selalu temenin, yeah, selalu support. Pokoknya mah jangan bosan-bosan. Pokoknya nemenin kesibukan. Iya. Urang teh erek acting nu cerik teh ngan si kakak sih enteng artian. jadi podosna garing gitu. Ya pokoknya gitu. Nah, terus coba cek kakak gimana pendapatnya kak, ini biar Satrien tahu gimana sekarang perasaannya setelah banyak yang support gitu kan. Ih, tetap sama, seneng banget. Pokoknya makasih banyak, seneng banget, bersyukur banget punya orang-orang baik yang nge-support aku. Thank you. Terima kasih banyak, pokoknya gak bisa kata apa-apa lagi. Udah. Terutama terima kasih buat
ngomong. Terima kasih buat disampaikan. Pokoknya buat netizen, buat orang tua aku, buat tadi yang penting ngomong kayak orang tua. Orang aku. Tua aku. Oke, wan ke musik kan. Musik jazz ya. Oke, pokoknya sukses. Asyik aja. Saya sedih dan pokoknya mah harus semangat lah, nggak usah nangis man, nangis mah kelah bulan arep pada kamu teh hujan. Ya pokoknya nanti kita akan selalu ngobrol lah, atau nggak saya, kalau nggak ada saya juga kakak harus ngevlog bikin ya, aja ntar aku kasih tahu netizen kegiatan kakak seperti apa. Oke okay? Oh. Jadi thank you untuk saat ini dan untuk sekarang, terima kasih. Dan saya akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Bahasa Basi Busuk. Jangan lupa ya, lihat aja nanti ya, nantikan single terbarunya dari Salsa Bintan dan Tiga Pemuda Berbahaya, Bahasa Basi Busuk. Bye. Subscribe Anton Abok TV, oke? Okay? Channel itu top. Jangan lupa di subscribe Anton Abok TV. Pokoknya mah di subscribe gue Anton Abok TV. Anton Abok TV.